Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dalam program Teras TVmu dalam serial dakwah digital spiritual pengelolaan dan perlindungan lahan gambut yang pada sore hari ini sudah memasuki putaran ketiga bersama saya Ana Permatasari. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang kebakaran hutan dan lahan gambut, dampak dan solusinya. Kalau kita bicara tentang kebakaran hutan, maka kita bicara tentang bencana yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Dan tampaknya begitu sulit untuk bisa membuat bencana ini berhenti atau paling tidak bisa terminimalisir. Padahal bencana ini dari tahun ke tahun menimbulkan kerugian yang luar biasa besar, apakah itu dari segi material yang kita hitung dengan rupiah, ataupun dari segi imaterial yang tidak bisa kita hitung dengan rupiah. Baiklah, para pemirsa sekalian, hari ini saya sudah ditemani oleh tiga orang narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa dulu beliau-beliau tersebut. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Hartono MSC, beliau adalah Sekretaris Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam Mbak Ana. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan bersama kami pada sore hari ini. Kemudian pembicara kami berikutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, Master of Agriculture. Beliau adalah Guru Besar Perlindungan Hutan dari Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat nggih Pak Bambang? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah. Alhamdulillah. Bambang baik. Terima kasih sudah berkenan hadir juga dalam acara kita pada sore hari ini. Dan pembicara berikutnya adalah Profesor Insinyur Bakti Setiawan, MA PhD. Beliau adalah Guru Besar Arsitek dan Perencanaan Wilayah Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Assalamualaikum Pak Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu semuanya, sehat semuanya. Ya. Alhamdulillah sehat. Mohon berkenan saya panggil Pak Bobby saja, nggih. Yang enak, monggo. Iya, beliau juga adalah anggota pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya di Majelis Lingkungan Hidup. Ya. Baik, pemirsa sekalian, mungkin kita langsung saja kepada pembicara kita yang pertama, Prof. Bambang, yang nanti akan menyampaikan apa itu kebakaran hutan, lahan gambut, dan juga kemudian dampak serta mungkin solusi yang bisa ditawarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Silakan Pak Bambang. Baik Bu Ana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti di kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua dalam apa namanya menjalankan ibadah puasa ini. Pertanyaan menarik memang, kenapa sih kok kebakaran hutan lahan terjadi terus gitu ya? Yang persoalannya itu adalah karena memang kebakaran itu terjadi karena dibakar orang. Karena dan kebakaran tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Nah itulah kemudian yang menjadi persoalan sampai dengan hari ini. Sebetulnya upaya sudah dilakukan ya, sejak 2015, ya, kebakaran 2,6 juta, kemudian turun 2016, 2017, tetapi 2018 naik lagi 500 sekian dan terakhir tahun lalu itu naik menjadi 1,649. Nah yang membuat terkaget-kaget itu adalah selain karena luasannya meningkat hampir 3 kali lipat juga adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan terutama CO2 itu mirip dengan kejadian kebakaran 2015. Ini dikemukakan oleh satu badan dari Eropa. Nah, jadi persoalan kenapa? Nah, ditekankan di situ adalah karena yang terbakarnya itu adalah gambut. Gitu. Nah, sehingga hal ini menjadi penting untuk didiskusikan, dibahas gitu ya, untuk acara siang ini, apalagi ada Pak Hartono Sekretaris dari BRG gitu ya, upaya-upaya yang dilakukan karena ini sekarang menjadi isu sentral ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain dan daerah-daerah yang berkepentingan. Dan pertama kali di launch itu adalah pada saat apa namanya acara di Madrid Spanyol tahun 2019 yang lalu dalam Desember yang menyatakan itu bahkan Vice President Amerika Serikat ya beliau adalah seorang aktivis gitu ya yang mengatakan telah meningkat sekian-sekian dan akhirnya diketahui
apa namanya meningkat gas rumah kaca yang di luar dugaan itu. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana dengan solusi. Solusinya itu tidak bisa dengan single action ya, tetapi integrated. Apalagi ini menyangkut masalah gambut, itu bukan persoalan yang sederhana. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh teman-teman BG itu, kita harus memberikan apresiasi, gitu, apalagi juga kepada Bapak Presiden ya, karena itu sudah disinyalir menjadi salah satu sumber asap dari kebakaran dan tentu saja emisi. Nah hanya seperti saya katakan tadi bahwa ini tidak bisa kerja sendiri, meskipun mohon maaf BG sudah jumpalitan dari siang ke malam-malam ke pagi gitu, tapi kalau stakeholders-nya itu ternyata ya tidak sepakat dengan apa yang harusnya disepakati, maka itu persoalan. Kenapa? Salah satu yang menjadi biang keladinya itu adalah karena kebakaran itu memang sengaja dibakar. Di samping hal lain, itu adalah yang disengaja. Apakah yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh masyarakat. Nah, saya pikir itu untuk mengantar diskusi dulu, nanti kita lengkapi pada saat kita diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Yang ingin saya tanya kemudian tadi, kalau seperti yang Bapak sampaikan bahwa kebakaran itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Artinya pasti ada unsur kesengajaan. Artinya selama ini kan sering cuaca itu disalahkan ya Pak ya. Artinya ini karena kemarau panjang, kemudian akhirnya terjadi kebakaran. Artinya kemudian yang saya tanyakan adalah, apakah tanpa adanya pemicu titik api yang dihasilkan dari unsur kesengajaan itu, cuaca yang sangat panas, kemarau yang panjang, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan atau lahan gambut, Pak Bambang? Jadi saya ingat ketika kami mengadakan pelatihan ya, untuk para penegak hukum bekerja sama dengan Jaksa Agung, jadi pesertanya itu ada hakim, ada polisi, jaksa, PPNS. Jadi pertama kali ketemu itu persis pertanyaan seperti Bu Ana. Ah, kebakaran itu kena panas sedikit itu pasti menyala. Gesekan daun itu pasti menyala, gitu ya. Kemudian ini dan puntung juga sama. Akhirnya saya juga punya strategi untuk menjawab itu. Akhirnya mereka, beliau-beliau itu saya bawa ke lab saya, lantai 3. Nah, kita ketahui bahwa bahan bakar termasuk gambut itu benda mati. Pertanyaannya adalah kalau dia bisa menggesek, itu bagaimana caranya? Satu sama lain itu menggesek, kan tidak mungkin itu. Lalu saya berikanlah daun itu kepada mereka, silakan Bapak lihat plototin Pak, kira-kira bisa nggak menggesek satu sama lain? Tidak bisa. Begitu juga dengan daun kering, ranting kering dan semua, termasuk puntung. Ditungguin, oh Pak, tambah lagi pun, saya tambahkan lagi, sampai kasih angin, tambahin angin juga. Akhirnya mereka senyum, wah kalau gitu benar ya Pak, berarti kalau gitu memang ada persoalannya adalah manusia. Nah, faktor cuaca itu hanya memfasilitasi atau men-speed up proses pengeringan itu. Karena kan di dalam bahan bakar itu masih terkandung air. Ya, nah, dengan adanya proses pemanasan itu merangsang air yang ada di dalamnya itu dipaksa keluar. Nah, situ saja jadi memproses, mempercepat proses saja, tidak kemudian dia bisa menyala sendiri. Kita ingatkan waktu zaman 97-98 ketika Menteri Lingkungan Hidup saat itu Pak Sarmono bilang El Nino itu tidak pernah bawa korek api kan, seperti itu sebetulnya balas sindiran gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita melihat dari sainsnya sendiri, segitiga api itu ada tiga faktor, ada bahan bakar, ada oksigen, nah kemudian ada lagi penyulut. Nah penyulutnya ini cuma dua, apakah itu alam atau manusia. Nah kalau alam yang paling memungkinkan itu cuma dua, yaitu adalah petir atau larva gunung berapi, seperti itu. Nah sekarang biasanya setelah petir itu turun hujan, dan berikutnya larva, tergantung apa gunung berapi, tergantung situ apakah ada gunung berapi atau tidak. Nah sehingga ya dari situ clear bahwa memang faktor yang penyulut itulah yang kemudian membuat kebakaran itu terjadi. Nah terkait dengan tadi yang terkait dengan gambut ini ada dua hal. Nah saya ingin tunjukkan kenapa pentingnya itu apa yang dilakukan oleh teman-teman BRG. Ketika kita berhadapan dengan gambut, Bu Ana ya, kebakaran terjadi itu cuma dua. Yang pertama itu adalah kebakaran yang terjadi di atas permukaan gambut, ya. Jadi gambutnya itu tidak terbakar.
Ya, itulah yang kita sebut dengan surface fire on peat, kebakaran permukaan di lahan gambut. Dia tidak memakan gambutnya. Kenapa? Lapisan atas gambut itu lembab. Kenapa lembab? Nah, karena di situ sudah ada treatment dengan tinggi muka airnya. Nah, kemudian menjadi persoalan adalah kemudian ketika water treatment-nya, kemudian apa namanya, groundwater level-nya itu drop. Nah, jelas lapisan atas dari gambut itu akan mengalami proses pengeringan, sehingga ketika kebakaran terjadi, kebakaran itu nanti akan memangsa lapisan gambut itu. Nah, ketika itu termakan, ya, terbakar, maka disitulah mulai proses peningkatan emisi gas rumah kaca, apakah itu CO2 dan lain-lain. Nah, ditambah lagi, kalau sudah gambut yang terbakar, itu lebih baik kita istisqo saja. Tanya silakan tanya Pak Tono. Karena tahun lalu, Mbak, BNPB itu telah mengeluarkan lebih dari separuh DSP-nya. Itu 3,7 triliun dihabiskan untuk penanggulangan kebakaran. Bayangkan, Mbak, gempa bumi kalah, tsunami kalah, bencana lain kalah. Karena di mana sebagian besarnya itu habisnya untuk tadi, mulai dari sewa helikopter, kemudian sewa BE dan sebagainya itu. Kenapa mahal? Karena tidak mungkin sewanya satu, paling tidak 50, bayangkan sehari itu berapa ratus M untuk itu saja. Nah, kenapa kalau tidak kita kembali ke cara-cara yang dibenarkan secara sains maupun ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu, Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti memang riskan sekali ya kalau sudah terbakar, yang bisa kita lakukan hanya menanti hujan turun, seperti itu Pak Bambang ya. Menarik sekali pemirsa yang disampaikan oleh Prof. Bambang kepada kita. Tapi sayang sekali kita harus jeda sejenak karena memberi kesempatan yang akan lewat berikut ini. Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di Tengah Pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVMU dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh keindahan dari sebuah kata yang dituangkan dalam puisi yang berjudul Meniti Kehidupan karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Segera miliki dan dapatkan dengan harga spesial hanya Rp500.000 untuk satu set CD edisi 1 sampai dengan 8. Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di Tengah Pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVMU dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh
keindahan dari sebuah kata yang dituangkan dalam puisi yang berjudul Meniti Kehidupan karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Kembali bersama kami pemirsa dalam program Teras TVmu, dakwah digital tentang perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Program ini terselenggara bekerjasama antara Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Baik, pemirsa yang terhormat, mungkin kita belum lupa tahun 2015 terjadi kebakaran lahan gambut yang luar biasa, merusak begitu banyak, begitu luas lahan gambut di tanah air ini, sehingga kemudian pada tahun 2016 pemerintah memutuskan membentuk sebuah badan, Pak Bobi ya, yang bernama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, yang bertugas untuk merestorasi kerusakan lahan gambut yang terjadi akibat kebakaran tahun 2015. Pada sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Hartono MSC, yang beliau merupakan Sekretaris BRG RI. Dan selamat sore Pak Hartono. Halo Pak Hartono, masih bersama kami? Selamat sore Mbak Ana. Terima kasih Pak Hartono. Mohon Bapak bisa menyampaikan kepada kami apa yang sudah dilakukan oleh BRG, Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia, sejak dibentuk pemerintah tahun 2016 setelah kerusakan lahan gambut yang luar biasa pada tahun 2015 karena kebakaran, Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ana, Bapak Ibu sekalian. BRG dibentuk oleh Presiden pada awal tahun 2016 menyusul terjadinya kebakaran besar tahun 2015 bagaimana yang disampaikan Profesor Bambang tadi. BRG ditugasi Presiden untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 provinsi. Jadi hanya 7 provinsi yang mempunyai lahan gambut yang cukup signifikan. Nah, apa yang dilakukan BRG adalah yang pertama membuat perencanaan apa yang harus dilakukan terhadap gambut-gambut yang sudah terdegradasi itu. Kemudian berkoordinasi dengan para pemangku lahan gambut, karena di atas kertas seluruh lahan gambut itu semua sudah ada yang punya. Sehingga kita mesti berkoordinasi agar mereka yang menurut peraturan perundangan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan yang baik, itu bisa kita ajak, kita fasilitasi, agar gambut-gambut yang terdegradasi di wilayah mereka bisa direstorasi. Nah, dari tugas yang sudah diberikan oleh Presiden tersebut, di 7 provinsi kami ditugasi untuk merestorasi 2 juta hektar selama 5 tahun. Nah, berdasarkan advice dari para kelompok ahli, termasuk Profesor Bambang, ada di dalamnya di situ, BRG membuat perencanaan di mana saja 2 juta hektar itu yang harus kita restorasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian tahun demi tahun kita melakukan restorasi gambut pada area-area yang sudah ditentukan tersebut. Apa yang kita lakukan, restorasi itu kita lakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, seperti yang disampaikan Prof. Bambang tadi, kerusakan atau terjadinya kebakaran di lahan gambut, terutama terjadi karena gambutnya kering. Gambut kering ini terjadi karena pembangunan kanal-kanal untuk mengeringkan gambut agar bisa dimanfaatkan lahan gambut tersebut sebagai lahan budidaya yang mestinya memang tidak sesuai
karena lahan gambut itu normalnya basah, tetapi ini dikeringkan agar bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman-tanaman kering. Kemudian yang kedua, selain melakukan pembasahan kembali, juga melakukan penanaman atau revegetasi pada kawasan-kawasan yang harusnya memang tertutup dengan tanaman vegetasi. Kemudian yang ketiga ini yang menurut kami sangat penting, karena gambut rusak ini terjadi pada kawasan-kawasan yang memang secara sengaja dibudidayakan, artinya dibuka untuk dimanfaatkan. Maka ketika kita melakukan pembasahan kembali atau melakukan revegetasi, respon dari para pemilik lahan biasanya tidak terlalu welcome, sehingga kita perlu melakukan pendekatan dengan pendekatan sosial ekonomi. Apakah kita bantu dengan alternatif sumber penghidupan, atau kita fasilitasi agar teknik budidayanya sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan lahan gambut. Nah, tiga hal tersebut hanya bisa berjalan kalau masyarakat yang berada di desa yang terdepan, artinya yang berhadapan langsung dengan lokasi-lokasi gambut yang terdegradasi tersebut, sudah paham melalui edukasi, melalui sosialisasi, sehingga mereka dalam jangka panjang bisa mendukung upaya untuk rehabilitasi atau restorasi gambut tersebut. Nah, upaya ini yang terus-menerus kita lakukan, karena berdasarkan pengalaman, restorasi gambut itu ternyata tidak gampang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang jangka waktu yang pendek, perlu waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, 5 tahun pertama yang atau 5 tahun yang telah lewat ini, kita melakukan restorasi dengan istilah kami quick response. Artinya belum dilakukan secara sistematis yang mestinya asal-muasalnya harus melalui penataan kembali area gambut. Karena dari pengamatan yang ada di lapangan, banyak budidaya dilakukan pada lahan gambut yang fungsinya mestinya fungsi lindung. Jadi di lahan gambut itu menurut regulasi memang ada yang bisa dimanfaatkan, tapi juga harus disisakan sebagai fungsi lindung agar bisa menyimpan air untuk pembasahan ketika musim kemarau. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hartono. Mungkin saya akan beralih dulu ke Pak Bobi. Prof. Bobi, kita melihat tadi apa yang kita sudah dengarkan yang disampaikan Pak Hartono, tugas BRG itu cukup berat ya Bapak ya? Artinya adalah tidak mungkin beliau-beliau ini bekerja sendiri, dalam arti kemudian harus ada partisipasi peran dari masyarakat. Nah, sinergi dengan masyarakat seperti apa Pak yang ideal untuk bisa mempercepat, karena 5 tahun pertama masa penugasan BRG ini akan berakhir tahun depan. Bagaimana Pak Bobi? Saya kira menarik ya, tapi sebelum itu kalau saya melihat begini ya, persoalan ini sebetulnya terletak pada evaluasi satu policy gitu ya. Jadi bukan persoalan kebakarannya sekarang jadi diskusi kita, tapi mengapa solusi selama ini termasuk yang dilakukan oleh BRG kurang mencapai sasaran yang diharapkan. Ini yang menurut saya menarik ya. Dan ini periode 5 tahun BRG bekerja, Pak Hartono maaf ya, tentunya perlu dievaluasi secara independen dan kritikal, apa yang menyebabkan solusi-solusi yang sudah disampaikan, direncanakan dengan bagus tidak sepenuhnya efektif gitu. Salah satunya memang kelihatannya koordinasi ya. Jadi tadi Pak Hartono kan mengatakan bahwa tugas BRG memang hanya dalam beberapa aspek mengkoordinasikan banyak pihak yang memang sudah selama ini mempunyai kepentingan masing-masing terhadap gambut.
maka menarik untuk dievaluasi apakah fungsi koordinasinya ini sudah efektif atau tidak. Kalau masing-masing stakeholder juga masih ngayel masing-masing dengan kepentingannya, termasuk tadi polemik antara gambut kan memang bisa budidaya, tapi fungsi utama lindungnya kan harus diutamakan. Nah, kalau fungsi lindung dan budidaya itu yang melibatkan banyak sektor, pihak-pihak tidak bisa disinergikan, tidak bisa dikompromikan, terus akan terjadi persoalan yang pengen lindung juga lindung dengan susah payah, yang budidaya dengan apapun caranya, argumennya selalu berupaya untuk melakukan budidaya termasuk di puncak gambutnya gitu, yang sangat sensitif gitu ya, termasuk juga warga. Tapi menurut saya gini ya, kuncinya adalah sumber daya itu kan sebetulnya harus memakmurkan rakyat. Maka kalau saya ukurannya yang penting adalah masyarakat sekitar, masyarakat lokal itu ya, Pak Antono sudah menyampaikan itu ya. Masyarakat lokal adalah mereka yang paling berhak memiliki resources gambut dan dengan sendirinya mereka lah yang sebetulnya paling memungkinkan untuk mengelola dan memonitor apa-apa yang terjadi di gambut. Maka kalau dikatakan BRG harus bekerja dengan mitra-mitra lain, yang paling utama adalah menurut saya bagaimana BRG bisa bermitra dengan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan warga lokal. Ini yang mungkin menarik ya. Karena kan keseluruhan upaya pengelolaan gambut ditujukan untuk sustainable development. Dan itu tidak hanya aspek lingkungan, tapi juga kesejahteraan warga masyarakat lokal. Itu yang menjadi pertimbangan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Bobby. Saya kembali kepada Pak Hartono, Bapak. Seperti yang tadi disampaikan Pak Bobby, peran serta masyarakat itu menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas BRG. Tidak mungkin BRG dengan sumber daya yang ada mengawasi secara masif 7 pulau yang menjadi tugasnya, Pak ya. Jutaan hektar. Iya, dan jutaan hektar lahan gambut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau Bapak boleh menyampaikan bagaimana peran masyarakat lokal, Pak, yang sudah dilakukan masyarakat lokal, dukungan masyarakat lokal terhadap pelaksanaan tugas BRG ini yang kami tahu luar biasa berat sekali. Termasuk Pemda ya? Termasuk Pemdanya, Bapak. Ya. Silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih, Mbak Nana. Seperti yang kami sampaikan tadi, sebetulnya tugas BRG itu memang memfasilitasi para pemangku atau pemilik lahan gambut. Nah, pemangku lahan gambut itu sebetulnya ada 5. Yang pertama, para pemilik konsesi, pemegang izin, baik HGU maupun izin usaha pengelolaan hutan, HTI atau hutan alam. Kemudian masyarakat, kemudian Kementerian Kehutanan sendiri yang berupa kawasan konservasi dan pemerintah daerah. Nah ini yang target dari BRG untuk berkoordinasi dan memfasilitasi. Khusus untuk masyarakat, karena masyarakat ini sebetulnya berkeinginan agar lahan yang mereka miliki ini bisa dimanfaatkan melalui pembangunan kanal-kanal sehingga mereka bisa membudidayakan tanaman-tanaman komersial yang menghasilkan. Tapi eksesnya adalah itu tadi, pembangunan kanal pada musim kemarau kalau tidak terkelola dengan baik bisa menimbulkan ekses overdrain, jadi pengeringan lahan gambut. Oleh karena itu, pendekatan dan fasilitasi ke masyarakat ini tidak selalu mudah. Sehingga yang pertama dilakukan memang harus melakukan sosialisasi, kemudian edukasi, baik langsung kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, dan memberikan pemahaman bahwa gambut bisa dimanfaatkan, tetapi harus memenuhi kaidah atau kriteria pengelolaan gambut yang berkelanjutan, tidak membahayakan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih nah, Bapak. Jadi intinya adalah pengelolaan yang tetap berorientasi pada keberlanjutan, Bapak ya. Pemirsa,
Semakin menarik diskusi kita, tapi kita akan jeda sejenak untuk segera kembali lagi. MoveOn Muhammadiyah Vision, permudah ibadahmu dengan fitur masjidmu, tahjih, dan lazismu. Nonton TVmu sekarang dalam genggaman. Dapatkan berita update seputar Muhammadiyah di kabarmu. Chatting dan video call tanpa hambatan dengan Messengermu. Akses informasi sekolah di sekolahmu, mudah bayar-bayar dengan MoveOn Pay, dan masih banyak lagi. Download MoveOn sekarang. Kembali bersama kami pemirsa dalam program Teras TVmu, dakwah digital, perlindungan dan pengelolaan lahan gambut yang merupakan kerjasama antara Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Baik, kelihatannya sudah ada pemirsa yang berinteraksi dengan kita melalui WhatsApp. Kita baca dulu WhatsApp beliau. Dari Pak Darman di Jambi, Bapak-bapak narasumber mohon bisa ikut melihatnya. Saya dari Perkumpulan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia. Di Jambi ada perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin HGU dan beberapa kali setelah tahun 2015 masih terbakar, namun tidak pernah ditindak secara hukum. Dan anehnya lagi, ada yang menambah luas kebun dengan membuat kanal-kanal baru padahal ini sudah ditertibkan dengan undang-undang. Bagaimana solusi dan kebijakan pemerintah dalam upaya keadilan untuk masyarakat yang lingkungannya rusak akibat dampak dari perusahaan tersebut? Baik, regulasi dan penegakan hukum ini menjadi salah satu masalah besar juga ketika kita bicara tentang pencegahan kebakaran hutan. Saya kembali kepada Pak Bambang mungkin. Pak Bambang masih bersama kami? Iya. Bagaimana ini Pak? Regulasi, karena kalau tidak salah ada ya Pak regulasi bahwa seorang warga negara bisa membakar sampai 2 hektar lahan. Nah ini saya berpikirnya kalau ada 1.000 orang kumpul bareng, membakar bareng, udah berapa ribu hektar yang akan terbakar. Kemudian juga masalah penegakan hukum, masalah kemudian ketika hukumnya sudah diputuskan pun ternyata sanksi itu tidak dijalankan, terutama yang menjadi sorotan adalah masalah perdata. Ini hal seperti ini bagaimana Bapak, menurut Bapak? Baik, Bu Ana, saya coba jawab ya. Yang pertama, kalau kita baca di penjelasan PP 4 2001 pasal 17 itu dengan clear dikatakan bahwa yang boleh membakar itu hanya masyarakat adat atau tradisional. Dan itu pun itu tidak boleh keluar dari target yang dia lakukan. Kalau maksimum 2 hektar, 2 hektar. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah masyarakat adat atau tradisional itu yang sudah terdaftar. Di mana itu? Baik di dalam perda kabupaten, perda kota maupun perda provinsi. Di dalam Undang-Undang 32/2009 juga di pasal 69 huruf H ayat 2 juga ditegaskan seperti itu. Bahwa boleh, tapi hanya sekali lagi untuk masyarakat adat atau tradisional. Ini yang sering di lapangan itu disalah tafsirkan. Jadi seolah-olah semua orang boleh. Gitu ya. Pokoknya yang lama duduk di situ, gitu ya, tinggal di situ lama, 10 tahun, 20 tahun, boleh. Padahal ini sama sekali betul tidak boleh. Ya, kebetulan saya menangani sampai dengan hari ini, tahun 2000 itu 600 kasus. Ya, baik pidana, perdata, maupun tun, gitu ya. Nah, jadi itu untuk masyarakat adat terus. Hanya mereka, lender itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua,
bagaimana dengan korporasi? Korporasi ini pun aturan main pun sangat tegas. Tidak ada satu pasal pun di dalam peraturan menteri, PP maupun undang-undang yang melegalkan pembakaran. Bahkan ketika mereka tidak memenuhi persyaratan SARPRAS saja, itu sudah bisa dikenakan sanksi administrasi. Sekitar 2 bulan lalu, satu perusahaan di Jambi baru saja diponis bersalah atas gugatan perdata yang dilakukan oleh KLHK. Yaitu mereka berada di balik kebakaran seluas 1.500 hektar dengan kerugian sekitar 510 miliar. Nah, ini saya baru-baru dengar, barusan juga sebelum kita mulai, saya baru saja dengar ada putusan korporasi untuk PT Triple S di Riau. Ya, dia pidananya sudah putus, bahwa manajernya itu ditahan di penjara 2 tahun 2 bulan dan 2 miliar. Dan korporasi, barusan saya dengar, korporasinya sendiri didenda sekitar 3,5 juta miliar. Dan karena dia, di lokasinya terbakar 155,2, maka hakim memutuskan dia harus mengganti kerugian untuk pemulihannya itu sebesar sekitar 38 sekian. Ini pidana. Perdatanya ini sedang dilakukan di salah satu PN di Jakarta, sedang bergulir. Nah, ini sebetulnya apa? Ini adalah menunjukkan begitu seriusnya pemerintah. Jadi tidak hanya di Jambi, di Riau juga dilakukan. Kemarin saya sidang juga di PN Palangkaraya, di Banjarmasin, di Sulawesi dan sebagainya. Memang kadang-kadang yang jadi pertanyaan itu, lalu bagaimana Pak kalau gugatan perdatanya sudah diputus tapi kok belum eksekusi? Nah, saya pikir ini bagian dari masalah yang harus kita selesaikan, begitu. Bukan berarti tidak bisa, ya toh dari sekian itu, dari sekian korporasi itu sudah ada yang dieksekusi sudah dibayar. Nah, menjawab pertanyaan tadi, saran saya sebaiknya pelapor itu langsung berkirim surat saja. Ya, bisa berkirim surat misalnya ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup di Manggala Wanabakti. Dan mereka punya satu direktorat khusus untuk menampung, menerima masukan dari para pelapor. Kalau tidak seperti itu kan kasihan nanti Pak Hartono dan kawan-kawan gitu, udah susah-susah nanti dibakar lagi gitu. Nah, kalau kita juga tidak memproses, sama saja seakan-akan kita melindungi. Jadi saran saya tadi, bisa bersangkutan melapor kepada pihak berwajib terdekat gitu ya, apakah ke Polres atau langsung ke Polda, atau bila perlu melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera ditindaklanjuti. Kira-kira begitu, Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang artinya adalah sinergi atau kerjasama lintas sektor kalau kita bicara pemerintahan, dan juga lintas stakeholder, lintas pemangku kepentingan kalau kita bicara dalam skala yang lebih luas, yaitu korporasi dan juga masyarakat. Nah, ini menyambung tadi Pak Bobi tentang sinergi ini. Ya, kalau menurut Bapak, tertundanya eksekusi dari begitu banyak putusan-putusan perdata dan dana yang harus dibayar oleh korporasi, dan ternyata ada kabar katanya tahun 2019 itu dari sekitar 18,9 triliun denda yang seharusnya dibayar korporasi yang masuk ke kas negara hanya 400 miliar, Pak. Ini berarti kan sangat lemah law enforcement-nya. Ini bagaimana, Pak Bobby? Ya, itu yang kita sebagai masyarakat umum menuntut terus ya, komitmen politik dari pemerintah. Dan itu saya katakan sebetulnya isu ini bukan isu teknikal ya, tapi lebih pada isu sosio and political bahkan ya. Tadi secara sosiologis kan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum teredukasi. Tapi juga pada sisi lain tadi ada teman yang komplain melalui ini. Jadi proses komplain monitoring dari masyarakat belum tersalurkan dengan bagus. Pak Bambang mengatakan perlunya masyarakat langsung mempersoalkan, melaporkan pada KLHK atau apa. Apakah sistem ini sudah terbangun dengan bagus gitu ya. Tapi yang terutama yang tadi mengenai eksekusi tadi, itu yang kita nggak tahu, tapi itu yang Pak Bambang mengatakan masalah, tapi harus terpecahkan. Bagaimana bisa itu? Pemerintah punya kekuasaan untuk mengeksekusi dan sudah putusan, tapi kok lembek? Nah, ini yang sebenarnya perlu terobosan pendekatan hukum, terobosan pendekatan politik bahkan, dan terobosan pendekatan sosial.
Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya persoalan kebakaran hutan dan gambut bukan hanya persoalan teknikal yang memang itu sulit ya gambut ya. Tapi saya kira kita ilmuwan siap gitu ya. Yang lebih diutamakan adalah bagaimana secara politik ada komitmen politik yang kuat, secara hukum di backup dengan peraturan yang sangat tegas ya, dan itu diimplementasikan dengan disupport oleh masyarakat dan pemda. Ini pemda itu penting sekali ya. Selama ini kan pemda seakan-akan kita nggak terlalu jelas posisinya. Maaf ya teman-teman pemda ya, tadi Pak Tore mengatakan ada banyak stakeholder gitu ya. Pemda juga harus diberi kewenangan yang lebih kuat itu ya. Sekarang agak-agak bagaimana gitu Pak ya kalau berhadapan dengan korporasi yang sangat luar biasa besar itu. Baik, terima kasih Pak Bobi. Saya kembali ke Pak Hartono Bapak. Tadi menarik sekali. Halo Pak Hartono, masih bersama kami? Ya. Terima kasih Bapak. Menarik sekali ketika kita bicara tentang peran masyarakat Bapak ya, kaitannya dengan keberanian mereka untuk melaporkan bila terjadi ada kasus-kasus pelanggaran di daerah. Nah, ini kelihatannya BRG juga sudah punya divisi khusus supaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya Bapak, supaya mereka tersadarkan, teredukasi dan punya keberanian untuk bisa melaporkan bila ada kasus-kasus yang terjadi di daerahnya. Bagaimana Bapak? Ya, di salah satu program yang dilaksanakan BRG adalah pembinaan desa peduli gambut. Nah, di program ini tidak hanya berisi bagaimana mengelola lahan gambut, tetapi juga termasuk pendidikan dan edukasi tentang masalah hukum gitu yang mesti difasilitasi di desa itu. Kemudian juga BRG punya semacam pos pengaduan begitu dari kalau teman-teman di desa mengetahui kegiatan yang akan berakibat pada kerusakan gambut. Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa peduli gambut itu bisa melakukan langkah-langkah. Itu yang terkait dengan DPG. Tadi saya sampaikan dalam jangka panjang DPG ini nantinya yang akan menjadi semacam garda terdepan. Bagaimana gambut yang ada di sekitar desa mereka itu bisa terkelola dengan baik. Baik gambut yang menjadi hak atau wilayah kelola masyarakat maupun gambut-gambut yang dikelola oleh konsesi tetapi lokasinya memang berdekatan dengan masyarakat. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang sekali lagi mungkin PR kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat lokal pemilik lahan gambut tersebut. Kelihatannya sudah ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp. Kita baca sebentar dari Pak Asmadi. Assalamualaikum, perlu penjelasan dari Pak Bambang Hero tentang penegakan hukum terhadap kebakaran kebun milik PMA atau pemilik modal asing. Silahkan Pak Bambang bisa dijawab. Baik, saya jawab. Jadi memang penegakan hukum di kita itu tidak peduli ya. Dia mau apa PMA mau apa dia harus di ini kan. Tidak kemudian ketika PMA kemudian apa itu enggak diturut tidak. Jadi beberapa kasus besar bahkan yang sekarang sedang diproses itu justru pemainnya itu PMA. Ya, dan luasannya pun itu kadang-kadang mencengangkan juga ribuan hektar gitu ya. Nah, kebetulan saya menjadi saksi ahlinya terhadap penanganan kasus ini baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh PMA. Jadi apa sebetulnya message yang disampaikan? Message yang disampaikan itu adalah bahwa kita tidak mencari-cari kesalahan ya. Tidak kemudian karena kita depresor kita kejar punya PMA tidak. Kita ingin tunjukkan kepada publik di luar bahwa pemerintah RI itu tidak pernah mentolerir ya tindakan-tindakan negatif atau tindakan-tindakan yang melanggar, yang merusak, yang dikerjakan, termasuk yang diproses oleh penanaman modal asing gitu. Jadi biar juga publik tahu bahwa ketegasan seperti itu juga wajib dilakukan gitu ya. Kita kan
mungkin mendengar, mungkin Bu Anne juga yang lain termasuk Pak Hartono pasti dengar, produk-produk kita itu kan di luar diboikot, gitu kan ya. Karena seakan-akan dianggap bahwa kita apa memproduksi itu di lahan bekas yang dilakukan penyiapan lahan dengan pembakaran. Nah, melalui Gakum itu sebetulnya message. Ya, kita ingin sampaikan kepada buyer luar, tolong dilihat lagi, tilik lagi bahwa kami tidak pernah sekalipun melegalkan atau membiarkan pembakaran itu terjadi dimanapun, termasuk yang dilakukan oleh PMA. Kira-kira begitu, Bu Anne menjawab pertanyaan Pak Sumadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya adalah secara ideal hukum kita sudah berlaku tegas ya Bapak terhadap PMD maupun PMA. Cuma harapan kemudian dalam implementasinya hukum tersebut tidak tebang pilih Bapak ya. Hanya berani kecil-kecil yang kemudian yang besar bisa lebih aman dan kipas-kipas terus. Baik, pemirsa kita akan jeda sebentar sebelum kembali lagi dalam program dakwah spiritual pengelolaan dan pengelindungan lahan gambut. Kembali pemirsa, dan tampaknya sudah ada pertanyaan lewat WhatsApp lagi yang akan segera saya bacakan. Yang pertama dari Pak Joko di Malang, bagaimana kebijakan dan strategi dalam pengendalian kebakaran gambut yang dilakukan oleh oknum namun seringkali yang dijadikan kambing hitam masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan? Ini pertanyaannya Pak Hartono mungkin bisa menjawabnya Bapak? Ini bagaimana ini? Masyarakat ingin berperan, tapi kadang-kadang menjadi tertuduh begitu, Bapak? Ya, dalam penanganan kebakaran ini kami berbagi dengan Kementerian LHK, Mbak Ana. Jadi, kebakaran yang berkaitan dengan korporasi, ini kita berkoordinasi dengan KLHK karena KLHK yang punya aparat lengkap untuk melakukan penindakan dan penanganan kegiatan-kegiatan ilegal masuk pembakaran di korporasi. Sementara untuk yang di masyarakat, tadi sudah disampaikan Prof. Bambang, sebetulnya masyarakat ini seperti protokol COVID lah seperti itu. Mereka tahu bahwa membakar itu tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan, karena pengolahan lahan tanpa bakar itu juga memerlukan biaya yang besar, akhirnya mereka sembunyi-sembunyi, mencuri-curi, masih tetap melakukan pengolahan lahan dengan metode bakar. Nah, untuk itu kami di PRG bekerjasama dengan pemerintah provinsi, terutama dinas LH, terus melakukan pembinaan, kemudian juga percontohan bagaimana mengolah lahan tanpa bakar, tetapi bisa menghasilkan
produksi yang kira-kira hampir sama lah, kira-kira gitu. Memang mengolah lahan gambut ini beda dengan pengolahan di lahan mineral, Pak. Dia memerlukan input yang lebih besar karena lahan gambut itu miskin hara dan cenderung asam. Oleh karena itu untuk bisa ditanami biasanya mereka menambahkan kapur atau melakukan pembakaran yang abunya bisa digunakan untuk mengurangi derajat keasaman. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hartono. Ini berkaitan tadi dengan yang disampaikan Pak Hartono, Pak Bobby. Sering ada dilematis antara keperluan ekonomi dengan keinginan untuk pelestarian. Nah ini tata ruang seperti apa sih Pak yang kira-kira bisa mengakomodir keduanya? Ketika kita bicara tentang pengelolaan lahan gambut, di satu sisi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitarnya, di sisi lain bisa tetap menjaga kelestarian lahan gambut tersebut. Saya kira begini ya, di berdasar Undang-Undang Penataan Ruang itu ada dua pola pemanfaatan ruang, satu adalah lindung dan satu budidaya. Gitu ya. Jadi dalam perspektif itu sepertinya kalau kita bisa memastikan dari seluruh wilayah hutan gambut itu mana yang lindung dan wajib dilindungi, ya sudah, itu sudah satu upaya yang paling utama. Ada bagian-bagian yang dibudidayakan memang bisa gitu ya. Jadi dalam konteks itu tata ruang yang detail yang bisa memastikan persis mana yang lindung dan nggak boleh diapa-apain dan mana yang budidaya, budidaya juga macam-macam, itu yang utama. Tapi tata ruang itu juga tidak hanya di atas kertas, karena selama ini juga tata ruang lebih banyak di atas kertas gitu ya. Seringkali juga tidak detail, skalanya juga harus sangat pasti, bahkan harus melalui proses partisipasi. Agar apa? Agar masyarakat paham sekali ketika kita sepakat menentukan mana yang lindung, mana masyarakat dan Pemda juga sangat tahu bahwa itu harus dilindungi dan dimonitor bersama. Lalu yang budidaya itu yang tadi Pak Hartono sudah mengatakan ada upaya-upaya yang lebih baik untuk memastikan supaya budidaya itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan masyarakat, dan itu nggak gampang. Makanya sepertinya kalau saya dengar tadi pembicaraan Pak Bambang, Pak Hartono, apa yang sudah dilakukan 4-5 tahun ini sudah oke lah, mungkin kita perlu kritisi di sana-sini, tapi memang belum cukup waktunya untuk melakukan upaya-upaya yang lebih real gitu ya, ke depan. Gitu. Ya. Jadi kaitannya harus dibuat kajian strategis lingkungan hidup yang terbaru, harus dibuat lagi Pak Bobby ya? Baik. Termasuk evaluasi menyeluruh mengenai 4-5 tahun ini ya, saya betul, kira. Betul, baik. Terima kasih Pak Bobby. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini, tapi kita sudah sampai di penghujung acara. Karena itu kemudian dari waktu yang tersisa, saya ingin masing-masing narasumber saya pada sore ini memberikan closing statement. Saya mulai dengan Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Terima kasih Mbak An. Saya kira pencegahan kebakaran terutama di lahan gambut ini akan bisa efektif kalau masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut tersebut memang terlibat dan berpartisipasi aktif di dalam pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Kalau sekarang masih banyak kita temui praktek-praktek pemanfaatan lahan gambut yang masih kurang sesuai, saya kira tugas kita semua dan tidak boleh bosan untuk mengajak masyarakat untuk terus-menerus melakukan perbaikan, improvement terhadap pengelolaan gambut yang mereka miliki. Juga partisipasi mereka terhadap atau kepedulian masyarakat terhadap kondisi gambut di sekitarnya. Saya kira itu, Mbak Ana. Terima kasih Pak Hartono. Pak Bambang, silahkan closing statement-nya. Baik, jadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa hampir dikatakan 100% penyebab kebakaran itu adalah manusia. Sehingga karena pelakunya manusia, maka ini bisa dikendalikan. Dalam proses pengendalian itu ada tiga hal. Tadi disampaikan Pak Hartono, ada yang disebut dengan pencegahan, kemudian kedua ada yang disebut dengan pemadaman, dan yang ketiga itu adalah dengan penanganan pasca. Nah, kita sering mengatakan pencegahan, 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 tetapi sayang dalam implementasinya kita malah tidak terlalu memberikan porsi untuk pencegahan ini. Padahal pencegahan itu adalah kunci dari segalanya. Sehingga sekali lagi saya menyarankan
pencegahan ini segera dilakukan gitu ya. Mestinya banyak hal yang bisa dilakukan, apakah dengan apa namanya peringatan dini, early detection system dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan korporasi, mereka itu sudah punya kewajibannya. Maka kalau pemerintah tidak mau susah-susah, berkali-kali saya katakan, lakukan apa yang disebut dengan audit compliance, yaitu melakukan kegiatan apa namanya audit atau kepatuhan dalam rangka pengendalian kebakaran. Dari sinilah baru kemudian kita bisa memastikan apakah yang diomongkan itu hanya di bibir ya, atau sesungguhnya di lapangan. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, hati-hati menggunakan istilah masyarakat ini. Bayangan kita masyarakat itu yang biasa 2 hektar, tetapi ada juga yang mengklaim dirinya masyarakat, tapi membuka hutan negara dengan cara membakar sampai dengan ratusan hektar. Nah, kasihan itu menurut masyarakat adat atau tradisional yang ditunggangi oleh mereka ini. Itu Mbak Anda, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terakhir Pak Bobi, silakan closing statement-nya. Kalau saya sederhana ya, tadi saya katakan bahwa persoalan kebakaran hutan dan gambut adalah bukan semata persoalan teknis, tapi persoalan bahkan politik, persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. Maka approach-nya juga harus komprehensif. Secara politik harus ada komitmen politik yang menerus, tidak hanya ketika periode Pak Jokowi ini selesai, tapi sampai kapanpun puluhan tahun ke depan. Kedua, disupport oleh kerangka hukum yang jelas. Ya, kita juga terus termasuk implementasi ya. Jadi kita mendapatkan persoalan mengenai law enforcement. Lalu persoalan ekonomi juga penting. Bagaimana menjamin supaya warga lokal itu sejahtera secara ekonomi, bukan hanya korporasi saja yang mendapatkan konsesi gitu ya. Dan terakhir adalah pendekatan sosial yang tadi banyak disampaikan, yaitu bagaimana mengajak seluruh stakeholder, terutama masyarakat lokal, warga lokal yang paling dekat dengan resources, bisa terlibat penuh di dalam sejak mulai proses penataan ruang sampai monitoring dan komplain kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi sekali lagi, butuh kerjasama bersama, dan ini butuh waktu yang panjang. Kita harus sabar, tapi juga semangat bahwa tadi Pak Bambang mengatakan ada masalah, tapi bisa kita tangani dengan baik. Baik, terima kasih Pak Bobi. Pemirsa, ada beberapa hal penting yang ingin saya garis bawahi dari diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini. Tadi Pak Hartono mengatakan satu kunci penting yaitu peran serta masyarakat, karena masyarakat yang berada tepat di sana. Dan dengan jumlahnya yang sangat besar, masyarakat bisa menjadi pengawas yang baik, begitu Pak Bobi ya. Kemudian Pak Bambang bicara tentang pencegahan. Memang yang paling ideal saya rasa adalah mencegah supaya tidak terbakar. Masalahnya kemudian bagaimana cara mencegah itulah yang kemudian masih menjadi PR besar kita bersama. Ketika kemudian masyarakat belum teredukasi, regulasi yang ada masih memiliki celah-celah untuk bisa dilanggar. Ya. Dan kemudian yang paling menarik adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi, yaitu seperti banyak permasalahan di Indonesia, masalah kebakaran hutan dan lahan gambut adalah juga permasalahan yang kompleks. Menyangkut banyak stakeholder, menyangkut banyak aspek politik, ekonomi, sosial. Sehingga kalau boleh saya katakan Pak Bobi, kita harus menyelesaikannya secara keroyokan, bukan? Ya, ya. Ya kita harus menyelesaikannya secara keroyokan, lintas sektoral. Ya, kalau ada korupsi berjamaah, kali ini ayolah kita selesaikan masalah kebakaran hutan dengan berjamaah. Lintas sektoral, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita bisa meminimalisir, kalau memang tidak bisa menghilangkannya 100% kebakaran hutan ini. Karena saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, kebakaran hutan adalah bencana yang menimbulkan begitu multi aspek kerugiannya. Kita bicara tentang rupiah, kita bicara tentang degradasi anak bangsa yang tumbuh kembang dalam polusi akibat kebakaran tersebut, sehingga kemudian bagaimana mencegah kebakaran itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dan menjadi PR besar kita semua. Baik, pemirsa sekalian, rasanya saya sudah sampai di ujung acara, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber saya yang hebat. Pak Hartono, terima kasih Pak Hartono sudah berkenan berbagi wawasan kepada kami. Pak Bambang, terima kasih. Pak Bobi, terima kasih menemani saya di studio pada era distancing ini. Dan saudara-saudara, akhirnya saya tutup acara kita hari ini. Dan jangan lupa masih ada satu putaran dakwah digital perlindungan dan pengelolaan lahan gambut ini di waktu yang akan datang, tetap dengan kerjasama antara MLHPP Muhammadiyah dengan Badan Restorasi Gambut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.